keagungan keadaan Arab. Kata dia, Arab sebelum daripada lahirnya Nabi SAW adalah dikira kedudukan dia paling buruk. Kedudukan dia teruk, cukup teruk. Dan wa asyaddahum im'anan fil jahalat wa talalah. Dan orang ni kalau kira jahil ke, jahil sungguh. Dan sesak sungguh. Tak ada sumber ilmu sikit abuk. Dan tak ada sumber pengajian sikit abuk. Duduk dia tu duduk semata-mata panggil dah. Duduk makan lah. Hidup kerana makan. Bukan makan untuk hidup, tidak. Tapi hidup untuk makan sendiri. Untuk makan, untuk muah nafsu. Dia tak ada berapa sekarang. Orang mengajar tak ada. Dia pun tak ada usaha nak dia mengaji. Oleh yang mereka mustahil manusia begini boleh hidup dengan keadaan tak sesak. Mesti sesak. Faqad asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Tanda sesak dan tanda jahil yang paling jelas ialah syirik. Bila manusia ni bersyirik dengan Allah Ta'ala, maka terang dan jelaslah manusia ni jahil. Tak usah nak kata bijak, tak usah nak kata intelek, kalau dia bersyirik pakai tepi jahil. Masih tu duduk. Kerana kita manusia ni, tak semerti ya, kalau kita mikir sikit lah, kita sedar bahawa kita ni diuruh oleh Allah Ta'ala. Start daripada kita wujud sampai pada kita ni boleh makan, boleh gerak, semua ni berpunca daripada baik hati Tuhan. Tiba-tiba bila kita bersyirik, akhirnya kita buat budi ke orang lain. Nah, kita duduk. Orang berkenaannya, kita budi. Kalau kita ni sahabat mula, kita masuk dalam kedai makan nasi. Restoran kita panggil. Hari kita bayar pada pelayan. Ikuti pada pelayan. Tokai yang tuan punya kedai, tokai yang mengurus berah, kertas, galau, koli, semua ni bekerja di bawah dia, kita tak pergi bayar tu. Mana boleh jadi? Pelayan ni pelayan, ya. Orang dia wari nasi kita letak atas meja, wari air letak atas meja ni, dia ni makan gaji je, dengan tokai. Hari tu tokai tu walaupun duduk selip duduk saja, duduk congok atas kursi saja, duduk celah botol, celah motor jual cok kelak. Tapi dia tu walaupun duduk saja, hakikatnya budak tu pun budak dia. Segala kaji buat kerja ni, dia gaji. Berah, ketah, lauk, pauk semua dia uruh. Maka sudah tentulah fitih mah kena bayar ke dia. Ada pun hak nampak depan mata ni, hak koli, pelayan, berapa semua sekali ni, dia ni dapat depan mata je. Jadi, kalau nak pipi ke dia, tak kena orang panggil. Mesti buat pipi ke dia. Kalau kena pipi ke dia, tak bayar kau ni, kita kena takat. Dan begitulah Tuhan. Tuhan yang makhluk ni, hak nampak depan mata ni makhluk. Hak duit pipi kita, tak okay. Hak duit makan nasi kita ni, orang ni. Tapi, orang sebenar yang menguruh dunia ni semua, ialah hak-hak tak nampak tengok. Hak yang panggil Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu yang sebenar. Bila kita buat baik ke orang lain, hari itu kita bersyirik dengan Allah Ta'ala. Walau siapa sekali. Wa'abadu kullama habba wa dabba minal asnam. Dan manusia Arab ni berabdi kepada berhala ikut nampak. Habba wa dabba ni maknanya kita panggil ikut melitah. Ikut melitah. Biasa tokku mana, biasa berhala mana, biasa putu mana, hak molek kita semua, semua lah. Itu kata ikut mereka. Wal ausan, wal ansab wa tamathil. Ansab maknanya benda-benda hok duk cacat yang tunggu kayu, kau pusu jatah, kau wa tamathil. Tamathil maknanya patung-patung. Ini arak belum daripada lahir Nabi. Wal asjara, pohon kayu, wa kusban ar-rimal dan timbunnya pasir. Pasir hok duk tambung, pelik-pelik gitu apa kah semua lalu. Wa ambadul malaikata wal jinna dan orang ni berabdi pada malaikat dan jin. Wa'taqadu anna al-hawa'a wal-shamsa wal-qamara wal-kawakiba wal-nujuma wal-hijarata tatasarrafu fi umurihim. Dawa ni iktikak, bau udara, matahari, bulan, bintang, batu. Semua ni, kita ni bertanggungjawab tentang urusan hidup mereka. Mati, hidup, makmur tak makmur, semua sekali ni ikut orang anak jamiah itu diurus oleh bintang langit dan diurus oleh cakrawala langit. Wa kana imanuhum billahi imanan musawwasan mutariban. Walaupun orang ni sembah berhala, tapi dia sendiri tahu Tuhan ni ada. Semuanya berimannya tidak. Iman mereka kepada Allah Ta'ala ni iman yang kabur kata Allah sekalian. Tidak jelas boleh. Dia tahu Tuhan ni ada. Kalau tanya siapa dia buat langit bumi, dia tidak royak. Sokong dia tidak kata apa ni berhala dia. Dia kata Tuhan. Tapi walaupun dia mengaku Allah Ta'ala ni wujud, tapi kepercayaan dia kepada Allah ni kabur. Tidak jelas molek. Sebab itulah duk bergaduh dengan tokoh, duk bergaduh dengan beradu, duk bergaduh dengan batu apa, apa semua sekali. Ya taqiduna annahul ilahul akbar. Orang ni, orang Arab ni, iktikad bahawa Allah ni Tuhan yang besar.
Hak lain, Allah di yakhluku wa yarzuku wa yahyi wa yumiit. Tuhan besar maksudnya, dia je buat. Dia je buat rezeki. Dia je pergi orang, je mati orang. Tetapi, walakinnahum yu'minuna bi'annahunaka alihatan ukhra, fakhalla laha an ba'di tasarrufat. Walaupun dia mengaku Allah ni Tuhan, dia Tuhan yang maha besar, tapi serentak dengan itu, dia tahan, dia lipi, dia apa ni, dia yakin bahawa ada lagi Tuhan lain, yang kecil-kecil. Tuhan lain, yang kecil-kecil. Kalau Tuhan besar, yang nama Allah ni, tiga dia, dia buat langit, dia buat bumi. Dia buat padi, dia buat gua-gua ni, Tuhan besar. Yang kecil-kecil ni, tiga dia, yang kecil-kecil, apa ni, urusan yang kecil-kecil ni, Tuhan suruh pada yang kecil-kecil, Tuhan yang kecil-kecil. Dapat dia, tiga yang kecil-kecil ni, kasifail marba, seperti dia, semua orang sakit. Apa dia bunyi khabar sakit, tu yang hak kecil-kecil ni lah, jom lakon supaya kawan ni sedar. Wa min hibur riyati dan beri anak. Bila kita kahwin, kita dapat anak, siapa dia menyuruh anak kita boleh beri anak kawan dua ni, tu yang hak kecil-kecil. Wa inzal ghaisi dan waktu hujan. Wa hujan kemarah, siapa dia, tu yang hak kecil-kecil ni. Wa tasrifu riyah dan jaga angin, tiup ke utara, selatan, barat, timur, angin, tiup sana sini ni, tu yang hak kecil-kecil. Wa ibadil maja'ati dan menjauhkan lapar kemarau berapa semua sekali hak ni diuruh oleh Tuhan kecil-kecil. Wa kastir burri dan menghilangkan bala bila bala ngupa maka hak jom tolak bala siapa dia hak Tuhan hak kecil-kecil ni. Wa jalbul khairi dan jom bawa bajikan jom buah kayu pokok kayu dia buah malak dunia tidak keram berapa orang menyok tak makan bulan apa semua ni kerja daripada dia ni sudah Tuhan kecil-kecil. Wa anha ila il alihata wa sa'itu bainahu wa bainallah dan Tuhan kecil-kecil ni lah dia jadi perantaraan di antara dia dengan Tuhan. Tuhan besar, Tuhan besar ni tak jejak lah kita. Kita bila nak bergantung dengan Tuhan besar kena menyergi ke Tuhan kecil-kecil. Ini pandangnya orang Arab. Supalah para hadis semua kalau tuan-tuan baca mengaji ilmu falsafah. Dalam falsafah-falsafah ni ilmu berfikir. Orang yang apa termasuk ahli fikir di muka dunia ni orang Yunan, orang Greek world. Lalu orang panggil orang Roma, orang Itali, pas semua sekali ni. Orang ni lah, orang yang mula-mula boleh dikatakan orang ni lah pelukur ilmu berfikir. Timbulah Sokrat, Platon, Aristo, orang panggil Sokrates, Aristo, berapa semua sekali ni. Bila kita baca pandangan orang dalam kitab-kitab sekarang, dalam kitab-kitab kita pakar ini, dia kata Tuhan ni ada 10. 10 Tuhan. Oh Tuhan besar sekali, jom buat al-aql awal. Tuhan besar sekali, buat Tuhan nombor 2. Tuhan nombor 2, buat Tuhan nombor 3. Tuhan nombor 3, buat Tuhan nombor 4. Terus apa ke 10. Nah, bukti sekat tu. Tuhan besar ni, atas sekali ni kerja dia buat belum-belum besar. Dan dia tak ambil tahu buat kecil-kecil ni. Urusan kecil-kecil ni, urusan buat orang, kalau orang mati, orang hidup, kerja aku, minum lah, pokokmu lah buat. Ini dia. Kebetulan, ini yang mana orang asli. Kebetulan dengan sebab, beyond terkendali Tuhan yang jadi mula-mula berfikir di muka dunia. Maka sebanyak mana orang yang kamu dia ni, boleh kata-kata pengaruh dia yang belakang, termasuklah orang putus diri. Orang putih ni orang yang duduk di bawah pertahanan rumah jam yang itu. Kalau rumah-rumah ni dia sama gagah dengan Iran jam yang itu. Ketika Iran tu orang panggil Farsi. Balik ni, balik gagah kita panggil, balik utara ni, dia pergi di kajian rumah. Termasuklah negeri-negeri Arab. Sebelah negeri Arab dipegang oleh kajian rumah, kajian Farsi jam yang itu. Sebelah lagi negeri Arab dipegang oleh kajian Rum, kajian Mazenti, termasuklah orang putih sendiri. Jadi benar orang Roma Byzantine duduk berfikir memanglah dia terpengaruh pada orang bawah termasuk orang putih sendiri. Orang putih sendiri pun dipengaruhi oleh falsafah dibawa oleh Roma. Itu Tuhan ni ada sekian banyak. Tuhan besar, Tuhan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, sampai 10. Itu sekat. Hasil daripada dipengaruhi oleh pemikiran orang Roma ni, bahawa Tuhan yang besar benar ni, tak tahu pun, urusan benar bahawa benar kecil-kecil, maka timbullah cerita agama lain, politik lain. Kenapa? Kalau agama ni maksud Tuhan. Dan Tuhan dia cara yang besar-besar je. Masalah politik, cara kau orang ni, Tuhan tak takut tahu. Tuhan dia nak kita lah. Ha, cari harta, ha, berapa mu salah, aku masuk jimu, kena dua, aku kena dendam, berapa ni. Kerja kecil-kecil. Tuhan lak kita.
Kenapa? Dia tak tahu. Tuhan tak tahu harga ni, harga cek-cek ni. Dia tahu dia buat rami, buat bomi, buat tu, buat apa-apa. Haa, ni pengaruh. Itu pengaruh orang rumah ni berjakit kawal putih. Betulnya orang Melayu duduk di bawah orang putih. Orang Melayu duduk di bawah orang putih. Orang Arab duduk di bawah putih. Mana ada ada negeri-negeri yang orang panggil orang putih ataupun orang Kristian tidak berkata jam yang itu. Tak ada. Semua siapa orang putih sebut di bawah dia. Dia kata tadi, di mana ada mentari berpusri, di situlah negeri orang putih, negeri kung-kungnya ada. Itu masyur. Jadi, orang Melayu turut orang putih kata. Orang putih turut orang rumah kata. Jadi, yang orang Melayu dah duduk gedik sangat tu kan, payah sangat tu nak pecah ni, nak pecah ku, punga ni orang panggil ni, agama lain, politik lain, kita nak pecah penyakit tu, nak kata agama dan politik mesti diselayahkan, tak pecah-pecah air pahlawan ni tu, berpunca daripada dia termakan falsafah orang putih, dan orang putih pula ni ajar dia orang rumah, buri-buri di kampung. Tu dia duduk. Dari segi falsafah ni situ siapa? Islam mengajar pada kita bahawa Tuhan hanya satu tak ada. Kecil, besar, perkara kecil, perkara besar, perkara apa pun semua di bawah kuasa Allah lah. Maka mana jalan di antara Tuhan yang Islam ajar dengan Tuhan yang orang rumah ajar, yang dia mula kata. Mana jalan? Tentulah jalan Tuhan yang Islam ajar. Karena Tuhan Islam kata, Allahu Ahad, Tuhan kisah. Di bawah sallallahu wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. ولا حبة في ظلمات البحر في ظلمات البر ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Islam ajar tidak luzuh sebelah daun. Dia tidak pucuk satu rati. Dan tidak ada sebarang butir, sebarang biji yang halus baik dalam laut, dalam jarak mana. Kecuali, illa fi kitab mubin, semua dalam lubang aku belakang. Artinya, Tuhan yang diajar oleh Islam lebih gagah, lebih perkasa, lebih pendeka daripada Tuhan yang diajar oleh manusia-manusia lain. Termasuklah Roma sekali itu. Jadi arah yang dia itu, dengan sebab dia ni tak ada apa semua sekali, dia terpengaruh dengan ajaran demon ni. Maka kata dia, Tuhan ni so yang besar, kok lain ni, kok kecil-kecil. Tuhan juga, tapi kecil-kecil. Kok kecil-kecil ni kerja dia, menguruh kok kerja-kerja halus ni. Semua sakit. Semua sakit, kita sakit, nak suruh siap, tak payah kita berdoa kepada Ta'ala. Kita panggil nama Tuhan, nama Tuhan. Ni orang Melayu timbul bagih. Bagih, maiteri. Dalam sebutan bagih, dalam sebutan teri, dia panggil dewa, dia panggil jemala, dia panggil puaka, dia panggil apa. Ni Tuhan apa cik ni? Apa cik, Tuhan apa cik. Dia tak kata Allah, dia tidak. Oh Allah, kalau sebut juga Allah ni, dia tak bagih, dia lebah. Gitu. Dia capuk Allah dengan puaka apa semua sekali. Dia berekir dua tu. Nak sebut puaka saja, memang takut lipok Tuhan. Nak sebut Allah saja, rasa bukan kerja Tuhan. Ini bukan sakit ni. Kerja puaka, kerja kemalai apa semua sekali. Dan memang kena. Kena berhambang lagi sikit. Semua orang sakit, kerja Tuhan apa kecil. Beri anak. Apa ni. Kerja Tuhan apa kecil. Dan mau mandi tak boleh anak. Mula nak pergi kubur tu, nak pergi kubur ni, nak pergi mandi anak. Di tuk topak, di kubur batu apa ni. Semua ni nyakit. Eh, kita ada Tuhan kecil. Di samping Tuhan apa. Kata dia. Wa anna ha'ula'il aliha wa sa'itu bainahu wa bainallah. Tuhan apa kecil ni lah menjadi orang tengah. Dia bawa lah tuan kita, buat naik ke Tuhan apa apa. يتوصلون بهم إليه في طلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. Orang ni bertawassul. Bertawassul maknanya lantik tu yang kecil-kecil ni sebagai perantaraan untuk mencari benda yang manfaat dan untuk menolak barang yang barat. Sebanyak mana benda yang manfaat pada kita dan sebanyak mana nak tolak bala berapa, tolak rakyat tu yang satu yang nama Allah ni. Kena rakyat yang kecil-kecil tengah ni. Tuhan puaka tu di malam ni, dewa tu, dewi ni, dia penuh sekali ni. Wa yastashfi'una bihim ladaihi fi tajawuzi an dhunubihim wal 'afwi 'anhum. Dan pihak cik-cik ni lah. Hak tak manusia ni tak ucap dulu syafaat untuk nak ampun dosa dan untuk nak maaf kesalahan. Ini pandangan orang Arab yang mengenai itu. Dan sikit sebanyak terdapat di kalangan orang Melayu sendiri. Hasil daripada orang Melayu beragama Hindu, kok jangan cucu nenek dua belum daripada Islam hari. Belum pada Islam siapa ke orang Melayu ni, orang Melayu beragama Hindu. Dan Hindu gak Tuhan dia gak tingkru. Amare khuda tingkru he. Tuhan kami 3 juta. 3 juta. Dan nak cukup ni, nak cukup di langit alam. Kok jaga pasir Tuhan lain, jaga rupuk Tuhan lain, jaga udara Tuhan lain, jaga orang Tuhan. Jadi makhluknya banyak. Juta-juta. Dia tak ingat Tuhan pun kena sama banyaknya makhluk lah. Jadi dia dikira-kira makhluk 3 juta. Kata dia. Kalau makhluk 10 juta, Tuhan pun 10 juta juga.
upah ke lembu, upah ke kera, habis dari tu saya bila tu. Dan dalam orang-orang yang hok mai waya kulit ni, dia nama dia cium dah, dia sebut. Dia sebut dewa batu, dewa gani, ham batu, ham gani, botol, tok botol, semua, tok semua, habis dia sebut ni. Asal silah mari juga ni, mari daripada Tuhan ni banyak. Ya Tuhan ni, dia jadi dia antara para Tuhan obsahkan. Cuma dia sebutnya dewa. Dia sebutkan ni dewa di mana aku akur. Wa balaghu fi ibaratil asnami hatta mala'u biha al-Ka'bah. Dewa ni terlalu kuat menyembah berhala hingga sapa penuh dalam Ka'bah. Ka'bah lelah ni tu penuh dengan takku yang hari tu. Al-Bait al-Haram. Wahia awwalu baitin wudi'a li fil ardi li ibadatillah wahdah. Padahalnya Baitullah, Baitullah atau Ka'bah, Ka'bah ni rumah yang pertama dibuat di muka dunia untuk manusia beramal pada Allah. Tujuan silah Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim buat Baitullah ni supaya manusia boleh beramal kepada dia saja. Tapi bila Nabi Ibrahim mati, semua anak cucu dia ni reka-reka mari akhir sekali dalam Baitullah ni penuh dengan takum. Pusing-pusing mari supalah keadaan dia ni. Ya, maknanya Islam Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nak menyapa ke? Lah ni tengah 2,000 tahun dengan zaman Nabi kita. Dan tengah-tengah tu berapa jenis jahilan, berapa jenis lereng yang berlaku. Maka siapa-siapa Islam kepada kita ni, siapa hok hok yang panggil tari asar dah kali tari tak? Macam-macam ada sahaya, botol, goni. Murid Musa sebut, mesti seperti air. Dia murid Musa seperti air. Air hok mula-mula turun langit, tipok bukit tu, air dia ni sungguh. Tapi nak menyapa ke kalian kita ni dengan sebab bukit ni jauhnya kalian kita ni, maka bila kita turun ke kalian dia, dia keruhnya, dengan tahi kandungnya, dengan semut gatalnya, dengan sapu sarak ada berlaku. Kita ada skor kat ni lah air hujan ya. Moga mari dulu. Ulu-ulu ni hujan dulu. Sapa sini air hujan lagi. Rupanya air campur baunya macam-macam karo dah. Air hok turun langit dulu turun. Hok kalen mung tu hok. Hok penuh hok puah tu dah. Hok puah lalu kok kubai tu, lalu kok sungai ni, tepuh kok batas tu, tepuh kok tubuh ni. Yang menyempatkan sapa di kalen ni keluar pekat. Ni jangan fikir hok ni air hujan. Air hujan lain. Air hujan jernih. Ni kena patuh dulu. Sama itulah keadaan agama. Agama sapa pada kita dalam bermacam-macam khurafat, bermacam-macam da'ayah, bermacam-macam bid'ah. Ya kalau kita nak tak, kalau tak tapuh dulu, kita pakai hok ni tak? Pakai anjuk lah kita, pakai jumpa dengan bagian tak tu lah. Tak tapuh ada dulu. Dan penatuhnya Allah Ta'ala tinggal, Quran Syah, Hadis Syah. Inilah penatuh untuk nak menjernihkan agama yang sebenar. Selagi kita tak tapuh yang Quran, baik dari segi politik, baik segi apa pun, kita berjumpa dengan air keruh, hok yang menyakitkan untuk keruh kita, cacing, kurak, dapur. Baiklah, situ lah bakul. Wakana hudal. Fakana fil ka'bati sittina wa thalata mi'ati sanam. Dalam Ka'bah tu, dalam Baitullahnya, banyak mana takum? 390 toko takum. Rumuhnya, rumuh Nabi buat. Tengok tu. Baitullah, Nabi Ibrahim yang buat. Dia kuasa daripada Allah Ta'ala. Tapi bila dia mati, naik anak cucu ni, hak tak ngaji juga. Akhir sekali menjadi saya tempat musuh pun. 390 tokoh. Sama banyak dengan bilangnya hari setahun. Setahun pun 390 hari juga. Tokoh dia pun tak 390 tokoh. Wa kana hubal wallat wal uzzar asaa hadhil alaha. Apa dia? Kuat apa ni pala tokohnya? Pala Tuhan. Tuhan sah kalinya. Namanya Hubal. Namanya Lat. Namanya Uzzar. Hubal Lat Uzza ni nama Tuhan Tuhan yang dikira tua lah. Tuk mana lah dalam Tuhan Tuhan yang berat-at-at. Hada ada ma hunalika minal asnamil mutafarriqati fil qabail. Waktu orang kafir Mekah pergi perang dengan Nabi di perang Uhud. Bila dia tengok apa ni bila dia tengok perang Uhud ke perang Badar. Bila dia bila dia berasa Nabi Muhammad dia kena Uhud dah. Bila dia berasa Nabi kita ni kena bunuh dah. Dia sebut tu. O'lu hubal. O'lu hubal. O'lu maknanya naik katah lah. Tulis. Wahai tak pun nama hubal. Dia sebut nama hubal. Tak pun dia ada Mekah hubal ni. Dia suruh naik. O'lu hubal. O'lu hubal. Macam begitu. Lalu Nabi ajar pada orang dia. Dia kata gini. Lawan dia. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Hak mana pok-pok kami hak mati dan syurga belaka, pok-pok mu hak mana mampu dan neraka belaka. Apa ada aja muka dia sebut tak kursi.
Kata dia 390 takung di Mekah ni selain daripada di sana banyak lagi takung-takung lain yang bertaburan di seluruh kabilah-kabilah di seluruh kampung-kampung. Izkana likulli qabilatin salamun khasum biha, kerana bagi tiap-tiap kabilah itu ada takung bersendiri. Kabilah tu kabilah maknanya gulungnya dia. Puak-puak ni anak beranak di kampung ni anak beranak orang tu. Mana dia ada takung cara dia? Kampung ni orang kampung ni apa dia takung cara dia? Walikulli baitin salamun khasum bi ahli, bahkan bukan sekat kampung dok, tiap-tiap rumah ada takung masing-masing. Bal kana ar-rajul minhum idza safara hamala ma'ahu sanaman litabarraku bihi, bahkan kata dia satu orang tu bila keluar daripada rumah nak pergi berjalan jauh, dia akan bawa sesuatu dia tabarraku bihi untuk ambil-ambil berkat dengan jalan. Wa yastabshiru bi sifatihi, dan berasa gembira boleh sabak dengan takung ni. Wa kanu yuqaddisuna hadhihi al-asnam wa ya'budunha, dan arab yang mereka itu menganggap suci takun ni dan menyembah tu. Wa yuqarribuna laha al-qarabina wa yadhbahuna dhabaih, dan bukan sekat sembah jadak, bukan dia sembelih gerban nah, sembelih lembu, sembelih kambing, diri atas dasar nak menyukakan hati takun ni. Wa yadhbahuna dhabaih, dan sembelih bermacam-macam jenis sembelih atas dasar nak suruh gemerah takun ni. Dan benda ni pun orang kafir, orang tidak Islam yang masih menyembah takun ni. Wa yadhbahuna dhabaih, dan sembelih bermacam-macam jenis sembelih atas dasar nak suruh gemerah takun ni. Dan benda ni pun orang kafir, orang tidak Islam yang masih menyembah takun ni, dia begitu. Dia ada sembelih khusus. Kita baca lah surah khabar, rasul yang kalau balas sama-sama dia tak? Nak berani sembelih ayah yang di takun? Bagi dia tak? Kamu yang bagi dia sembelih ayah yang di rumah takun ni, supuh lah bang kalau Islam tak supuh Allah ila gamala. Wa yastakhbirunha fi umuri dunyahum, dan arak yang dari itu juga menanya khabar tak kun bila dia nak buat benda-benda dunia. Yastakhbiru makna menanya khabar. Dia nak kahwin, kau nak beli tanah, nak buat rumah kau, belum pada buat, dia tak kun dulu. Belah mana tak nak kita nak buat rumah ni. Boleh tanya lah gamu orang Cina dan ni pun semua tak kun. Bakali masih lagi duduk pakar sebagaimana orang Arab yang dari itu pakar. Wa ja'alu laha nasiban min ta'amihim wa thimarihim, dan punya saya dia pada takun dia, hingga siapa kalau ada buah-buah kaya di tiga ni, awak pergi takun. Rambut saya kau sakar, dia kau sebut, awak pergi kau takun. Sebagai, ini sebagai apa orang panggil, berkat do'umu lah maknanya, buah kaya dia sesuatu. Kata begitu, takun tu dia buat. Takun tu dia ambil kayu, kayu kau pun gaji-gaji tebuk lubang mata, tebuk lubang ni. Tak tu lah, jamnya, dia buat tewah berapa. Aku boleh buat nak mikir bila siapa kau pekat tu. Kesimpulannya manusia ni memang hati dia nak Tuhan. Tiap-tiap manusia di muka dia masing-masing ada belakang hati dia Tuhan tak ada. Cuma tak jumpa cari. Kita orang Melayu dah ni alhamdulillah jumpa cari ugamu. Kedua Tuhan ya, jumpa. Walau sejahir-jahir orang Melayu pun dia tahu ugamu yang betul, ugamu Islam. Ugamu lain dia tahu. Bayar ni bayar tak betul belakang. Tak kena. Dia tahu. Sebab tu lah. Dia pusing ikut mana pun dia tidak semua berlalu, semua jatuh. Cuma dengan sebab tu nenek dia jamin hari tu menyembah sokong. Maka sakit bati menyembah sokong tu ada lagi dalam tubuh dia. Karena jahil dia tak mengaji. Maka dia tidak semua sokong, tapi dia semua menggalai. Alih sikit daripada sokong. Pusu. Dia semua. Batu atas. Semua kata. Sakok. Apa ni. Tunggu kayu. Tu ada lagi dia. Saki-saki. InsyaAllah benda tu akan hilang sikit demi sikit. Mudah-mudahan kita dapat Islam atau taufik yang khalif. Yang bersih. Dakar Ibn Hisham, anna al-hadiyah wa zaba'iha kana tuzbahu inda salamai usaf wa na'ilah qurbal ka'bati. Seorang ahli sejarah Islam terkenal dengan belayan Ibn Hisham. Kita ada Ibn Ishaq dan ada Ibn Hisham. Ibn Hisham ni kemudian daripada Ibn Ishaq. Ibn Hisham tulis dalam kitab dia, iaitu surah paling sejarah Ibn Hisham. Kata dia, banyak binatang-binatang yang dikira binatang gerban bismillah di tepi tokong huat nama Usas dan tokong huat nama Na'ilah dekat dengan Ka'bah. Dekat dengan Ka'bah tak ada dua tokong par. Namanya Usas dan Na'ilah. Berlari raya gerban, kau ada orang yang nak pelepah nazar ke apa, bismillah situ lah. Wa anna al-arab kanu idza aradu an yahtimu ulaman aw yaqidu ziwajan aw shakru fi nasabi ahadihim aw aradu safaran aw tijaratan aw istikharatan fi nazilatin aw khilatin aw maqsad zahabu ila hubal.
Jadi orang Arab bila dia nak berjawi anak dia, khatan. Dia nak berjawi anak. Dia berjawi ni, orang Melayu panggil berjawi. Masuk jawi. Jam yang itu dia panggil masuk jawi. Jam yang lain dia panggil masuk Melayu. Dia perubahan, cakapkan. Berjawi ni, kiri, apa ni sunnah Nabi Ibrahim. Sebab tu kalau orang Tuk Lebasi, dia tak panggil jawi, dia panggil sunnah. Ampun tu sunnah ni sebut tawalba lah. Kau sebut tentunya sunnah. Ke sunnah tak? Sunnah. Sebut sunnah lain, sunnah lain. Sunnah ni ambil sebut tu sebenarnya takut-takut. Dan mau kata berjawi jadi sunnah. Berjawi ni bukan sunnah, wajib. Tapi yang dia sebut sunnah juga tu, tidak sebut berwajib. Kerananya kita kita berjawi ni menurut sunnah Nabi Ibrahim. Nabi jauh dari penyanyi Ibrahim yang kita. Wa ittala Ibrahim rabbuhu bi kalimati fa'atammahunna. Rafa'ala suruh Nabi Ibrahim buat 45 kali dan Nabi Ibrahim buat berlaku. Dalam banyak-banyak benda yang Nabi Ibrahim diminta buat, ialah berjawi, berkhatih orang ni. Jadi lelah ni, berkhatih ni wajib. Baik lelaki, baik tuan. Tuan ni pun wajib juga macam satu ini. Dan sebab khabar baru ni keluar kita, Tuk Puti Terganu, waktu lebih, ketua, orang Tino ni, wajib berkhatih. Jadi bila keluar dasar khabar lagu tu, ramai orang Tino tak berkhatih anak-anak dia. Termasuk dia sendiri, yang boleh anak dah tu pun, orang Tino banyak yang tak berkhatih. Jadi tak kata baru-baru saya itu muda dia je. Dia yang tertulis begini. Orang lelaki memang wajib berkhatih. Semua mazhab. Orang puan ni, ada kata wajib, ada kata sunat. Nah, gitu itu. Orang puan ni ada kata wajib, ada kata sunat. Mazhab Syafi'i ni kata wajib, mazhab lain kata sunat. Dan khotbah orang puan ni, hanya dia parah sikit. Apa ni bahagia kemaluan perempuan tu, parah sikit. Parah kocok-cok ke apa ke, supaya darah sikit. Dan bila dia buat waktu dia masih kecil lagi. Orang-orang bila kita kapur ni pun buat waktu dalam masa budak ni. Masih bila bau beranak tu buat lah. Dia orang Arab jauh budak orang lelaki ni pun dalam masa 40 lagi. Dalam masa dia duduk dia 40 tu dia jauh situ lagi. Kira kita orang besar panjang berapa dah baru dah kira nak jauh anak. Nanti kita. Maka tadi orang Arab bila dia nak jauh anak dia ataupun dia nak berkahwin ataupun dia berasa syok. Itu dari budak ni. Seorang budak kecil dia pokoknya berasa syok. Budak ni anak zina, kau anak siapa kau? Misal, ataupun dia nak berjalan jauh, ataupun dia nak menego buka kedai, ataupun nak tolak bala ke berapa semua sekali, ataupun nak pesah bala ke berapa, zahabu ila hubal. Semua pakat dia jumpa tokong yang nama hubal. Nak jauh pun pergi jumpa tokong hubal. Ada nak menego, cerab dah pun pergi jumpa, minta fikiran daripada tokong hubal. Maksud dia duduk. Wa kana salaman fi jawfil Ka'bah. Hubal-hubal ni ialah diri tokong duduknya di tengah-tengah Kaabah. Kaabah tu bangunnya pak segi gitu kan. Ada tisu dalam tu gohong saja, jadi tak tokong tengah. Tokong waktu tua sekali. Tak apa pakai namanya hubal. Sama dia ni buat lagu mana? Fa'a'fau sahibal qidahi mi'ata dirhamin wa jazuran. Untuk nak cari tua daripada tokong ni, nak pergi jalan jauh ni belah mana tak selamat kat selamat. Nak bini ni belah mana tak selamat kat selamat. Dia jumpa dengan tak kum. Caranya, boleh pipi 100 riyal ke hak dia jaga tu. Sahabi usah sekor dua untuk dia sembelah. Wa talabu minhu an yadribalahum bil kedahi alal amri lari aradu al-talafisi. Wayak ke melihat jaga tak kum ni, pas pada bayar sekian 100 riyal. Wayak ke dia kocok. Kocok. Dia di tokong tu ada sukat. Dia sukat ada busur je lah. Kalau kita kata ada berapa apa ni? Anak panas tak ada mata. Batas saja je. Batas saja. Kita kata sukat lah apa ni setor gitu. Gitu. Jadi kawan dia kocok ni. Sikit lagi dia ayat ni. Kocok dengan tujuan tubik batas gapu. Tubik tulisan gapu. Ya gitu dia. Wa kana 'ala al-qidahi kalimatu amrin wa nahyin wa na'am wa la. Atas batas kayu hok duduk dekat toko ni ada bahasa jenis sungguh. Buatlah. Nah, misalnya. Jangan buat. So, dan ada perkataan ya. Dan ada perkataan tidak.
atas batang ni misalnya, ya, saya itu. Sahaja batang lain itu tulis, tidak. Ada batang lain itu tulis, buatlah. Ada batang lain itu tulis, tak usah buatlah. Tetapi dia ya, tidak. Nah, kalau tidak kocaknya, kocak-kocak tarik itu tidak. Kalau tarik itu tidak, ya, tak buat. Nikahlah. Cerahlah. Gapalah apa sebabnya benar yang kita nak. Kalau tu bik hak buat, tak buat. Kalau tu bik kata jangan, tanpa kata jadilah. Tak bikin sate, tak bini, kotak, gapo, tak gapo lah. Kenapa? Tuhan kata tak boleh. Bapak kata al-khazinu inda tafsiri qawlihi ta'ala. Satu soalannya. Dalam kitab. Dia hak ana hak saya ingat ni kecil-kecil awal tua waya. Awal tua waya kalau kita masuk dalam Kaabah jangan diwayak kau ye, dah pun kata satu. Jadi nak tahunya mesti kau tidak jawabnya tak betul. Semuanya nak masuklah Kaabah ni tak jadi dan mulai. Sekali tahun dia buka pintu Kaabah hari dia basuh. Jika kita tolak daripada muka bik minum, esok kan nak diwukuh tu, hari ni dia siap basuh dalam muka tu. Kalau orang tak ada ability tu, dia cari, jika orang tak ada. Jika orang tak ada, berarti kau pergi pada arpoh. Tak ada. Kau pergi bik ni belas kau. Wa dhakara al-khazinu 'inda tafsir qawli wa an tastaqsimu bil azlam annahu kana lahum sab'atu qibah. Dua kitab kita ni apa ni saling satu perkataan dalam tafsir Khazin. Tafsir Khazin tafsir yang terkenal lah. Abu Sa'um di kalangan kita di ulama Allah bagi tafsir Khazin. Jadi sebuah tafsir namanya tafsir Khazin. Di bawah tu ni dia tafsir lagu mana? Annahu kana lahum sab'atu qibal. Maksud dia, bagi orang Arabnya ada 7 batang. Sudah. 7 putung kali tak ada. Maksudun ala ahadiha, satu daripada putung kali itu tertulis. Amarani Rabbi. Itulah itu. Amarani Rabbi. Maknanya, Tuhan saya suruh saya. Tuhan saya suruh. Maksudnya. Tuhan saya suruh. So, putung dia tulis. Wa ala saniha, nahani Rabbi. Atas putung yang kedua pula. Tuhan saya lah, ya. Wa ala salisuha, minkum. Atas putu yang tiga tulis, ya. Minkum, daripada mu. Kita ada pecabut. Kalau kita budak-budak yang kita sok. Anak zina, kalau anak siapa kan? Nak tahu anak kita kan, ya. Kalau tujuk minkum, daripada mu. Si budak ni anak buat anak-anak kita. Gitu lah. Wa ala rabi'ah min ghairikum. Atas putusnya kepak tu ni, min ghairikum, daripada orang lain. Mana kalau budak ni, kalau kita wah-wah anak aku ke anak zina ni, kalau tu bit poh kena min ghairikum ke, apakah anak zina? Kenapa? Tuhan kata anak orang lain. Wa ala khamisuha mulfaq. Atas putusnya kelima tu ni, mulfaq. Mulfaq maknanya, apa makna mulfaq di sesek. Akhirnya kalau budak ni tak, budak ni bukan anak kita, budak ni main nupan-nupan kan. Tidak anak tenang. Wa ala sadisiha al-aqlu. Atas putus yang ikutnya tu al-aqlu. Al-aqlu ni maknanya benda. Kalau ada balok cekoh begitu dia ni, wah tak usah nak perah lagu mana ni. Nak benda banyak mana, dia tanya Tuhan. Dia tanya tak kul. Kalau Tuhan kata kena bayar benda, al-aqlu. Al-aqlu maknanya kena bayar benda. Tak boleh bunuh balas. Wasabi'uha ruflun la kitab alaih. Kau putus yang ketujuh, kosong. Tak ada sebagai tulisan. Tidur. Fakanu iza arul safaran au tijaratan. Oleh itu orang Arab yang menyari itu bila dia nak berjalan jauh. Atau nak buka kedai ke apa. Awis salafu sula sabin. Atau putimu balas mengelainya sisi baris orang. Budak ni sisi baris apa. Pek dia yang menyari itu. Mungkin hari itu. Zina. Kakak biasa. Ya. Kau berzina, hok bini dah pun berzina, hok lelaki dah pun berzina. Jadi bila pok ni rasa wah, aku berjalan jauh, bini aku, bila berjahat dengan orang berapa, jadi bila beranak, timbul wah. Bila wah nak ketua anak kita ke anak siapa, dia tanya tak pun. Al-Qatilun, ataupun bila berlaku pembunuhan. Tengok-tengok berlaku pembunuhan. Nak buat lagu mana, nak bunuh balas, kena buat lagu mana.
au hamdiyatin ataupun nak bayar denda, denda kena bayar banyak mana 110 10 ke berapa au nahwu zalik ja'u ila huda. Bila timbul sebagai isu, maka penyelesaiannya bukan orang yang menyelesaiannya, itu bukan itu tak apa, jadi bisu pula orang yang tak ada tersebut-sebut orang yang pun tak sama tu kayu tak sama ini sama kalau tak sama. Tapi orang yang bila kapas itu bisu fakhlallon yang mulia seutuhu agung bahasa bersatu hak itu utan tak bermur utan ni orang bermur ngaji sini berapa kali muni pun minyak dia sokong. Jadi seusaha agung. Tapi because itu bila balik ke Rangun, masuklah tak aku. Masuklah umur sahabat aku. Pada tak aku, itu tak aku lah. Tak orang buat. Tapi Allah kata si dia minyak di sini. Padahal Tuhan kata ke Ra'un ni korok. Sesak. Ra'un ni yajur. Akarnya banyak, rakyatnya ramah, negerinya luas tubuh. Padai-padai tak? Kalau padai tak Tuhan, kalau kita kira Tuhan lantik jadi Nabi maknanya. Da'as idhab ila Fir'aun innahu tawa. Ia mustahil terjumpa Fir'aun itu sesak. Fir'aun sesak lagi, kita kata. Wajah, Mesir, negeri besar rakyat ramah, tak lelah ni. Korang Mesir ni tak kena suruh dijok batu benda ni. Tapi, dah. Dah mikir lagi lain juga susah. Nanti tu kawan tu jadi seorang agung berapa pula. Tapi balik-balik, bahasa aku susah. Baiklah. Jadi orang ni, kalau ada masalah apa gitu gini, dia jumpa hubat. Wa'atau mi'ata dirham ila sahibul qudah. Dan langsung yang pertama kena bayar. Yaitu, ya, kita dirham pada tu yang punya hak jago putu kali tadi. Fa'ajalah. Bila bulu fikir 100, buat ajalah. Maka dia pun kocok lah. Klaim, kocok. Pusing. Lepas tu jadi, profit dia kata, nak nguni lah. Nguni lah, kocok lah. Dia ambil tapi dia nak kena nombor satu dengan dia lah. Buat ajalah. Semua setakat jawa hajah minhal. Lepas pada kocok. Dia cabut ambil tu. Fa'in kharaja amarani rabbi, fa'alul amra. Kalau tu cabut, tubik, hak tulis. Amarani rabbi, semua saya suruh. Nah, kita tidak buat. Tak apa, ayuh, boleh buat. Ada saya kata amaran ni Rabbi. Wa in kharaja nahani lam yaf'ali. Kalau tu baik hak putun tulis nahani Rabbi Tuhan layan. Tak apa, kata buatlah. Hak nak mereka lalu pun tak jadi, hak nak itu sanggup lalu pun tak jadi. Wa in kana til istikharah fi nasabin wa kharaja minkum. Kalau gigi potak kau tak ada dalam sakutnya masalah anu-anu. Masalah anu yang orang kau anak kita ni. Kalau tubik-tubik, kocok-kocok tubik, minkum, tubik, anaknya daripadamu. Al-hafuhu bihu. Apakah masuklah bodoh dan senayah anak-anak. Wa in kharaja min ghairikum, akhrajuhu minhu. Kalau tubik, kocok tubik-tubik, min ghairikum maknanya anak orang lain. Apakah bodoh tak jadi anak. Apakah bisa orang lain. Wa in kharaja mulsaqun, kanan nasabul mudda'abihi ihtira'an. Kalau kocok tubik, mulsaqun, ni cukup mana yang ditampak, yang tepek lah. Maka selama ini, kalau dikata anak ni, bing kita, bing gotu-gotu ni, budak ni mengalui. Sebenarnya ada orang lain. Kita yang tanggung anak kita. Wa inkara tu istikharatu fidyati wa kharjal aqlu tahammali. Kalau pergi, ditanya khabar tu aku, tu atas SU dia. Dia ni, bayar kerana pembunuh. Kalau Islam tak kena, dia pakai lagi. Islam bila berlaku pembunuhan, depan kita ada tinggal. Sama ada bunuh balah atau bayar dia. Bayar dia mana bayar tipis. Jangan lah kalau hok bunuh. Tapi katanya wari hok kena bunuh ni, wari pembunuh ni, kau sanggup bayar. Ini ada bunuh berapa kan bayar. Dikritikan oleh hakim ni maknanya. Itu dah panggil dia. Jadi ataupun salah lagi maaf. Maaf bunuh tak apalah. Maaf, boleh juga. Jadi walau bagaimanapun jamiah itu bila tinggal masalah dia, kau tak boleh bayar dia, kau nak bayar, kau boleh bayar, ambil tanya tak aku. Kalau tak aku kata aklun pada dia, apa kau bayar? Berkata kata Ibn Kathir, fi tafsiri anha ibaratun an sudahin falasah. Dua tafsir Fazil tak disebut, bahawa apa namanya buah tu, kita panggil buah lah kalau Melayu juga. Parak yang panggil kutu kayu tu. Buahnya tujuh. Tapi Ibn Kathir kata buah ni tiga lah. Maktubun ala ahadiha if'an. Wa ala al-akhari la taf'an. Wa salitu ghuflin.
Hak buah bukti yang pertama tulis buatlah. Hak bukti yang kedua tulis jangan buat. Hak bukti yang ketiga kosong tak tulis apa sekali. Jadi kalau jumpa hak kosong kau tak lagi berapa hati. Fa idza ajalaha fa tala'a sahmul amri fa'alahu aw innahu tarakahu wa in tala'a farq a'adahu. Kalau kocok-kocok tubuh, tubuh hak buat, mari buat. Kalau tubuh lain, pakai tak jadi. Kalau tubuh hak kosong, pakai kocok sekali lagi. Wala'alla ma katabahu al-mustashiq al-fransi Anil Demin fi kitab Hayat Muhammad. Ini tanya ke sini. Ini dia nak bawa satu pendapat yang dipilih oleh seorang Fransis. Dia mustashiq. Dia panggil orientalis. Jadi orang Fransis mengaji hak Islam ni. Dia bila siapa pada ayat ni, dia buat kajian lah. Mulik dengan adat Islam pada zaman itu. Jadi tuan kita ni bawa lagi dua pendapat ahli tafsir. Tuan dia nak bawa lagi pendapat seorang Fransis. Kita berkata kepada dia.